Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bang Ali Dabri Wanyasa. Kali ini di proyek W disambung ya, tepatnya pembangunan rumah tipe 139 ya. Untuk program kali ini di tanggal 27 ya, bulan 2 2024 ya, lanjut di sisi lantai 2 ya, di pemasangan dinding bata dan juga proses pegasing untuk cor ya, sebelah kiri ya, sebelah utara. Untuk fasa depan ya, untuk pasangan alhamdulillah sudah lunas ya, itu sudah lunas, tinggal sedikit aja ya, tinggal sedikit-sedikit ya nanti. Untuk lantai fasa depan ya. Untuk pekerja hari ini ada 6 orang ya, 3 tukang, 3 kuli ya. Untuk material alhamdulillah masih tersupport ya, ini pasir, koran, bata juga masih. Semen ini ada, masih ada 5, sedang kita orderkan untuk semen Gresik ya, tetap ya kita pakai Gresik untuk struktur. Oke, kita coba ke dalam ya. Ini proses tadi kemarin ini yang lunasan pasangan dinding bata sudah selesai sebelah selatan ya. Ini lanjut di lantai 2 sebelah utara ya, dan sisi kamar mandi. Kok Bang pengen mau YouTube Bang? Oh, yang mana? Oh. Nah, struktur ya, kita tetap pakai Gresik ya. Nah, ini sedang kita aturkan untuk semen Gresik. Ini ada kamar mandi ya. Kita fokus di lantai 2 ya. Penyelesaian pemasangan dinding bata ini sudah selesai, nanti kita ring ya, tinggal ring ya. Untuk besi sudah siap ini ya, pipa-pipa sanitasi juga masih banyak. Nah ini ya, lanjut di area kamar mandi, pemasangan lanjut di dinding ya, dan pegasing di area sebelah sana ya, sebelah utara ya, sampai nanti ke belakang sudah ada nanti pipa untuk apa ya, untuk pipa talang. Di dindingnya wis lunas loh, dinding pasangan. Tinggal dikit. Untuk pasangan dinding sudah lunas ya, tinggal nanti casting untuk ring ya. Nah, ini tinggal sedikit, ini sudah selesai, tinggal pemasangan casting untuk ring keliling ya, atas. Ini plan di talang ya, ini talang casting ya. Nanti pipa ada sebelah sana di area kamar mandi pojokan ya. Ini juga lagi di casting ya. Nanti. Oke, teman-teman, kali ini project W di sambung ya, pembangunan rumah tipe 139 bersama saya Bang Ali. Kita ketemu di project W yang lainnya. Assalamualaikum.